إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم Kena minum dulu tuan-tuan. Bismillah. Tuan-tuan, puan-puan, apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama sekali syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan, memilih kita di antara hamba-hambanya yang dapat memberikan masa kita di awal pagi untuk menuntut ilmu. Dan kita dapat hadir ke tempat ini, tuan-tuan, puan-puan, adalah kerana anugerah daripada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala nak memberikan kita kekuatan, keinginan untuk terus hidup dalam dunia ini dalam keadaan kita sedar kita ini hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tanpa bantuan Allah, tanpa hidayah daripada Allah, kita tak mampu, tuan-tuan puan-puan, dapat hadir, berikan masa kita untuk menuntut ilmu. Semua ini adalah anugerah yang sangat besar daripada Allah. Allah yang memberikan kita kekuatan, Allah yang memberikan kita keinginan. Dan kita wajib bersyukur kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amal kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memanfaatkan masa kita untuk terus menuntut ilmu. Dan semoga akhir hayat kita dalam keadaan yang baik. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan hidayah buat ahli keluarga kita dan umumnya umat Nabi SAW untuk terus mentaati segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita bertemu pada waktu pagi, waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan keberkatan. Seperti yang disebut dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kata Nabi, satu ketika Nabi berdoa agar Allah Taala berikan keberkatan pada umat Nabi pada waktu pagi mereka. Nabi berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku pada waktu pagi mereka. Dan alhamdulillah, pada waktu pagi, tuan-tuan, waktu yang penuh keberkatan, Allah pertemukan kita atas satu maksud, macam mana untuk kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Doa tu doa Nabi. Baik, saya tulislah. Nabi, doa tu kita nak doa tak sesuai sebab kita bukan Nabi. Tapi tak apa, tuan-tuan nak salin sebagai maklumat. Allahumma barik li ummati. Naam. Fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha.
Baik. Nabi SAW mendoakan doa yang khusus kepada umat Nabi SAW dengan doa ini. Ya Allah, berikanlah keberkatan kepada umatku pada waktu pagi mereka. Dan alhamdulillah pagi ini tuan-tuan, kita manfaatkan masa kita dengan hadir untuk menuntut ilmu, hadir untuk mendengar firman Allah, hadir untuk mendengar hadis-hadis Nabi SAW, hadir untuk kita dekatkan diri kita kepada Allah, mendalami ilmu agama. Dan semoga masa yang kita berikan ini di antara masa-masa yang kita akan berbangga di hadapan Allah, insyaAllah. Baik, tuan-tuan pemuda rahmati Allah, tajuk kita kehidupan dunia yang sementara. Kehidupan dunia yang sementara. Sebagai orang yang beriman pada Allah, dalam kehidupan dunia ini tuan-tuan perempuan, kita kena mengetahui macam mana cara untuk kita menyikapi dunia ni. Apakah kaedah-kaedah ataupun cara-cara sebagai orang yang beriman pada Allah untuk kita menyikapi kehidupan dunia ini? Kehidupan dekat dunia tuan-tuan perempuan, kehidupan yang sangat sementara, kehidupan yang sangat singkat. Berapa tahun kehidupan kita? Seperti mana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Hakim, kata Nabi, a'mar ummati ma baina sittin wa sab'in. A'mar ummati baina sittin wa sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Umur umatku ini di antara 60 hingga 70 tahun, dan sangat sedikit daripada kalangan mereka lebih daripada 60 hingga 70 tahun. Ada tak di antara tuan-tuan yang lebih 70 tahun? Ada. Sekarang ni ada 70 tahun ke atas? Ada. Masya-Allah. Ada, semua Allah Taala berkati. Sebab itu di antara insan-insan yang istimewa. Sebab apa tuan-tuan puan-puan? Istimewa kenapa? Sebab Nabi SAW sebut terlalu sedikit daripada kalangan mereka. Maknanya lebih itu termasuk yang terlalu sedikit tadi. Masya-Allah. Tuan-tuan puan-puan rahmati Allah, kehidupan yang sangat singkat ni, walaupun singkat, walaupun sementara, walaupun sekejap, tetapi ia sangat berharga. Kenapa ia sangat berharga? Sebab ia akan menentukan macam mana kehidupan kita yang kekal selama-lamanya dekat akhirat. Kalau nak bandingkan dengan kehidupan akhirat, berapa tahun kehidupan akhirat tuan-tuan? Selama-lamanya. Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran, Al-Fasanatim Mimma Ta'udun. Kehidupan akhirat berbanding dengan kehidupan dunia tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, seumpama 1,000 tahun mengikut perkiraan kamu. Sehari kehidupan akhirat bersamaan dengan 1,000 tahun kehidupan dunia. Maknanya kita hidup tu 60 hingga 70 tahun sahaja. Itu pun kalau sampai, kan? Jadi kalau kita nak bandingkan kehidupan kita dekat dunia berbanding kehidupan kita dekat akhirat, berapa lama je kita hidup sebenarnya? Tak sampai setengah hari pun. Sehari dekat akhirat, itu pun kalau sampai tuan-tuan perempuan rahmati Allah. Dan akhir zaman ni, di antara tanda-tanda akhir zaman, Nabi SAW menyatakan dalam hadis Nabi, kematian itu datang dalam keadaan mengejut. Ya'til maut faj'ah, kata Nabi SAW, akan datang kematian itu dalam keadaan terkejut, tiba-tiba mengejut. Hari ini berapa ramai di hadapan mata kita, kehidupan sekeliling kita tuan-tuan perempuan, yang mana hamba-hamba Allah Ta'ala itu kembali pada Allah dalam keadaan terkejut. Terkejut maksudnya apa? Pagi kita jumpa bersama-sama dengan kita, kan? Petang dah tak ada. Masya Allah, berapa ramai macam tu. Baru je pagi tadi kita orang borak sama-sama, minum teh tarik sama-sama, petang tu dah tak ada dah, esok tu tak ada dah. Subhanallah. Dan itulah sebenarnya kali terakhir kita bertemu dekat dunia. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala pertemukan kita semua dekat syurga Allah Ta'ala. Hadir dunia, inilah kehidupan dunia tuan-tuan perempuan yang kita perlu sedar, dan kita pasti akan tinggalkan. Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, kata Nabi berpesan kepada Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhumah. Siapa dia Abdullah ibn Umar? Anak kepada Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhumah, salah seorang sahabat Nabi yang sangat terkenal, ma'ruf. Nabi berpesan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kata Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil.
hiduplah kamu dekat dunia seperti mana orang yang asing awabiru sabil, atau orang yang di dalam perjalanan. Para ulama hadis menjelaskan au, perkataan au dekat situ tuan-tuan puan-puan, kembali kepada perkataan bal, bahkan hiduplah kamu dekat dunia ini seperti mana orang yang asing, bal, bahkan orang yang dalam perjalanan. Itu perintah Nabi SAW, wasiat Nabi kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dan kita sebagai umat Nabi nak ambil faedah daripada hadis ni. Kita hidup kat dunia tuan-tuan macam orang asing. Orang asing kita lihat macam mana kehidupan mereka. Orang asing mereka itu lebih tekun bekerja tuan-tuan puan-puan, lebih sungguh-sungguh bekerja berbanding orang tempatan, betul tak? Kalau kita lihat, Masya Allah, saudara-saudara Islam kita daripada Bangladesh lah sekarang, ramai kan? Dekat Malaysia, Alhamdulillah. Mereka punya sungguh-sungguh bekerja tuan-tuan, bagilah kerja apapun, bersihkan longkang ke, bersihkan halaman rumah ke, potong apa ni, tebang pokok ke, bersihkan halaman, Masya Allah, sungguh-sungguh tuan-tuan. Dan kalau kita tanya mereka punya pendapatan sehari berapa saja, Masya Allah, upah tu berapa je tuan-tuan. Tapi saya ada memang kenalan lah yang biasa, yang memang kita panggil untuk bersihkan kawasan rumah. Tanya dengan dia tuan-tuan, borak kan. Dan Masya Allah, kita jangan melihat saudara-saudara Islam kita terutamanya daripada Bangladesh lah, yang ramai sekarang ni. Apatah lagi kalau tuan-tuan jumpa yang berjanggut panjang eh. Jangan lihat orang tu tak ada pendidikan ya tuan-tuan. Bahkan ada yang alim, ada yang hafiz Quran. Yang biasa bersihkan kawasan rumah saya tuan-tuan, hafiz Quran Bangladesh, Masya Allah. Kita pun tak tahu dia hafiz. Sebab apa kita tahu dia seorang hafiz Quran? Satu, dia memang jaga akhlak, akhlak dia sebagai seorang Muslim, bahkan seorang hafiz Quran. Kalau ada perempuan tuan-tuan, dia takkan masuk dulu. Dia akan tanya dulu, boleh masuk? Dia minta izin, boleh masuk tak? Daripada tu kita boleh tahu dah akhlak, Masya Allah. Borak punya borak tuan-tuan perempuan, rupanya hafiz Quran, Subhanallahil Azim. Dan tanya berapa pendapatan lebih kurang sebulan. Dia kata apa tuan-tuan perempuan, lebih kurang 2,000 lebih, 2,000 setengah dalam sebulan ni, 2,000 setengah kerja macam tu. Bayangkan betapa sungguh-sungguhnya dia punya kerja tu. Hari ini lebih kurang 2,000 setengah tuan-tuan, gaji siapa? Gaji mereka yang ada ijazah sarjana muda, degree punya gaji. Itu pun kalau potong-potong punya potong, lebih kurang 2,100 je. Ini Bangladesh tuan-tuan, tapi mereka punya sungguh-sungguh bekerja. Tapi kita tanya kan, berapa banyak kamu kirim dekat rumah? Afwan, dekat tempat kamu, kampung kamu, halaman, berapa banyak tuan-tuan perempuan? Lebih kurang 1,000 lebih dikirimkan untuk isteri dan anak-anak dia. Masya Allah, untuk kamu berapa? Cukuplah, Alhamdulillah Ustaz. Sebab saya pun bukan yang duduk lama kat sini. Tuan-tuan, orang asing ni, dia nak duduk lama kan? Lama tak dekat tempat tu? Tidak. Dia nak duduk dalam satu tempoh kadar yang dia dah plan, kemudian dia akan kembali balik ke kampung ni. Sebab dia tahu itu bukan tempat dia. Kita dipesan oleh baginda Rasulullah SAW untuk hidup dalam keadaan seperti ini. Kita hidup kat dunia tuan-tuan perempuan, kita kena tahu kita sementara je, sekejap, masa yang sangat singkat, 60 hingga 70 itu pun kalau sampai tuan-tuan. Kalau tak sampai berapa lama ni kita hidup? Masya Allah. Baik, itu yang pertama. Kemudian au abiru sabil, bal abiru sabil, ataupun orang yang di dalam perjalanan, bahkan jadilah orang seperti di dalam perjalanan. Tuan-tuan, kalau kita pergi safar kan, kita pergi safar sebagai contoh Negeri Sembilan dekat sangat, Melaka lah masalah. Kita singgah sekejap je dekat RNR, dekat Seremban masalah, sebagai contoh. Singgah kejap tuan-tuan, kita nak duduk lama ke dekat RNR tu? Sekejap je kan, kita selesaikan kita punya qada hajat, mungkin kita minum sikit kan, makan sikit. Ada yang nak singgah dekat RNR tu buat rumah? Tak ada. Sebab apa? Dia tahu dia nak pergi Serap, dia nak pergi Melaka tu. Sekejap dia duduk, lepas tu dia pergi jalan, pergi menuju ke destinasi dia, yang ni Melaka tadi. Begitu juga kita sebagai orang yang beriman pada Allah, destinasi kita kat mana tuan-tuan puan-puan? Kehidupan kita yang sebenar dekat mana? Dekat akhirat. Itu destinasi kita. Dan so kita sebenarnya menuju ke arah tu.
nak tak nak, sedia ataupun tak sedia, kita menuju ke arah itu. Kan? Persoalannya, macam mana persiapan kita untuk kehidupan yang kekal abadi, selama-lamanya? Macam mana kita punya bekalan untuk kehidupan yang kekal abadi selamanya, dekat akhirat? Dan yang mana kita, setiap daripada kita menuju ke arah sana, tuan-tuan puan-puan rahmati Allah. Manusia umumnya mereka salah faham dalam perkara ini. Maknanya salah faham apa, tuan-tuan puan-puan? Mereka longgokkan harta mereka, longgokkan sampai satu masa, tuan-tuan puan-puan, mereka tahu mereka akan tinggalkan. Longgokkan, last-last apa? Mereka tinggalkan. Semua akan ditinggalkan. Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Nabi apa? Yattabi'ul mayyitu thalathatun, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Akan ikut bersama setiap jenazah, setiap mayat, tiga perkara. Apa dia tiga perkara itu, tuan-tuan dan puan-puan? Ahluhu wa maluhu wa amaluhu, ahli keluarganya, harta bendanya, dan juga amalannya. Kemudian kata Nabi SAW, faraja athnani wa yabqa ma'ahum wahid, akan kembali, akan pulang dua perkara yang akan teman dia satu perkara. Apa dia satu perkara? Amalannya. Yang akan pulang, yang akan tinggalkan kita apa? Harta kita akan tinggalkan kita, keluarga kita akan tinggalkan kita, teman sejati kita dalam kubur apa, tuan-tuan perempuan? Amalan kita. Seluruhnya akan ditinggalkan. Sebab itu para ulama bagikan umur manusia tiga bahagian. Tiga bahagian. Peringkat pertama, peringkat kedua, peringkat ketiga. Peringkat pertama, peringkat kedua, peringkat ketiga. Peringkat pertama, kita umur berapa, tuan-tuan puan-puan? Bermula kita lahir sehingga berumur 20 tahun. Peringkat kedua, berumur berapa? 21 tahun hingga 40 tahun. Peringkat ketiga, 41 tahun hingga 60 tahun. Kenapa sampai 60 tahun? Kan yang disebut dalam hadis tadi, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in, umur umatku ini di antara 60 hingga 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dhalik, sedikit sahaja daripada kalangan mereka lebih daripada itu. Baik, umur peringkat pertama, tuan-tuan puan-puan, apa yang kita laksanakan ataupun apa yang kita buat dalam kehidupan dunia? Umumnya kita belajar kan, masuk tadika rendah. Sekarang bukan setakat masuk tadika, pra tadika dah ada dah. Masya-Allah. Tadika, masuk sekolah rendah, masuk sekolah menengah, masuk universiti. Habis peringkat pertama, tuan-tuan, 20 tahun habis. Masya-Allah. Dan ada di antara hamba-hamba Allah Ta'ala yang tak sampai 20 tahun telah pergi menemui Allah Ta'ala. Masuk peringkat kedua, tuan-tuan perempuan, apa yang kita buat? 21 tahun hingga 40 tahun bekerja, berkeluarga ni. Dan ketika inilah, tuan-tuan perempuan, umumnya manusia umur ketika peringkat ni, masya-Allah, bermati-matian mengumpul harta, macam-macam impian, nak beli rumah, nak beli kereta, nak buat simpanan, buat pelaburan, betul tak? Sehingga mana, tuan-tuan, ketika peringkat inilah umumnya ramai yang jauh daripada perintah-perintah Allah, sibuk dengan dunia, tuan-tuan. Kan, kalau kita ingatkan kepentingan untuk memahami Al-Quran, membaca Al-Quran, tadabbur Al-Quran, masya-Allah, ustaz, saya sibuklah, ustaz. Ustaz pun tahu kerja saya kan, masya-Allah. Saya sangat sibuk, tak sempat nak baca Quran, tak sempat nak baca buku, sibuk sangat, ustaz. Masya-Allah, tuan-tuan, kita turun lapangan. Tiket tazkirah, ceramah, perkongsian. Bila kita perkenalkan kepentingan untuk memahami Al-Quran, saya pergi satu tempat dahulu. Kemudian kita nak perkenalkan kitab tafsir masalah. Belum lagi kita perkenalkan kitab tafsir, tuan-tuan, dia bagi tahu dah. Oh, ustaz datang kenapa? Oh, saya nak cerita tentang tafsir. Oh, maaflah ustaz, saya memang tak boleh nak beli lah kitab, sebab saya sibuk sangat. Ustaz pun tahu kerja saya kan. Dia tanya macam tu, tuan-tuan. Sebab kita memang tahu kita pergi satu tempat. Saya tak sebutlah kerja apa. Ustaz pun tahu kerja saya sibuk sangat, ustaz. Pagi kerja, petang kerja, malam kerja. Buat ni, saya tak sempat lah nak buat ni. Nak sempat nak baca buku. Baca Quran tak puan.
Bahasa Quran pun kadang tak sempat lah ustaz, sibuk sangat. Ya salam. Kepada orang yang macam ni, tuan-tuan puan-puan, ucapan apa yang sesuai? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Kan? Adakah seperti itu yang kita inginkan dalam kehidupan kita? Tidak. Sibuk macam mana kita pun, tuan-tuan puan-puan, kita kena sedar, kita hidup sekejap je dekat dunia. Kalau kita jadikan kerja kita sebagai ibadah, mudah-mudahan kita akan dapat pahala ibadah. Kalau tidak, mafi syik, rugi, tak dapat apa-apa, tuan-tuan puan-puan. Kan? Takkan nak hidup macam tu je. Nah. Kita orang beriman pada Allah atau destinasi kita. Kita ada kita punya matlamat. Kita ada sasaran kita dalam kehidupan ni. Baik. Habis peringkat kedua, tuan-tuan puan-puan. Ada juga di antara hamba-hamba Allah Ta'ala yang telah pergi menemui Allah dalam keadaan tak sampai umur 40 tahun. Kemudian masuklah peringkat yang ketiga. Dan ini peringkat yang terakhir. 40 tahun ni, di dalam Islam, dia ada keistimewaan tau, tuan-tuan puan-puan. Siapa umur 40 tahun, dia kena, saya kena search sekejap. Dalam surah apa? Saya tak ingat dalam surah apa. Sekejap ni. Ada yang ingat ke? Ustaz. Doa surah Al-Ahqaf. Baik, barakallahu fikum. Dalam surah Al-Ahqaf ayat ke 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ni doa ketika masuk umur 40 tahun, tuan-tuan ni. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Tuan-tuan, ni doa khusus bagi siapa yang sampai umur 40 tahun. Kalau lebih pun tak baca lagi, kena baca doa ni. Ya Allah, wahai Rabbku, auzi'ni an ashkura ni'matika allati ilhamkanlah daku supaya aku dapat bersyukur akan ni'matmu yang kau kurniakan kepada aku dan kepada ibu bapaku. Tuan-tuan, ketika umur 40 tahun, kita kena lebih-lebih banyak bersyukur pada Allah. Sebab apa? Allah Ta'ala telah berikan kita umur 40 tahun. Banyak nikmat yang Allah berikan ketika kita umur 40 tahun tu. Selama 40 tahun hidup kita dekat dunia ni, tuan-tuan puan-puan, berapa banyak nikmat Allah berikan kepada kita. Kita mohon kepada Allah agar Allah berikan kita nikmat untuk bersyukur pada Allah. Pada masa yang sama, bersyukur kepada nikmat yang diberikan kepada ibu ayah aku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal-amal salih yang kau redai, dan jadikanlah sifat-sifat kebaikan meresap masuk ke dalam jiwa zuriat keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu ya Allah, dan sesungguhnya aku daripada orang-orang Islam. Tuan-tuan, ini satu muhasabah kepada mereka yang telah sampai umur 40 tahun. Dan ini peringkat yang terakhir. Ya, peringkat yang terakhir. Kalau umur kita 40 tahun, tuan-tuan puan-puan, keinginan untuk menuntut ilmu agama, kesungguhan untuk kejar perintah-perintah Allah Ta'ala, mudah-mudahan umur kita diberkati oleh Allah. Kalau umur 40 tahun, tuan-tuan puan-puan, masih tak kenal Allah, masih tak kenal rumah Allah, masih tak kenal yayasan ta'lim sebagai contoh, kan? Masih tak tahu yayasan ta'lim ada pengajian setiap hari, melainkan hari-hari cuti lah. Masya Allah, kan? Tuan-tuan puan-puan yang rahmati Allah, kita memang wajib bersyukur pada Allah bila mana Allah Ta'ala memudahkan bagi kita untuk datang kepada perintah-perintah Allah. Surah Al-Ahqaf, surah yang ke-15, ayat 46. Afwan, surah ke-46, ayat ke-15. Surah ke-46, ayat ke-15. Afwan, saya tersilap tengok ni. Baik. Tuan-tuan terhormati Allah, tahu tak kita ada orang sebaya dengan kita, tuan-tuan? Ya, tuan-tuan yang dah berumur agak senior ni, ada orang yang sebaya tuan-tuan puan-puan sekarang ni, mereka tak kenal Allah lagi. Mereka sibuk nak himpun harta lagi, tuan-tuan. Himpun harta lagi. Berkait tentang perkara tu, ingat hadis Nabi SAW. Nafsu ni tuan-tuan puan-puan, untuk dunia ni nafsu takkan pernah rasa puas. Untuk mengecapi dunia ni,
nafsu takkan pernah rasa puas. Sebab tu kita, kalau kita didik keluarga kita bermatlamatkan dunia, kita tak akan rasa puas, tuan-tuan perempuan. Tak akan pernah rasa puas. Sebab tu doa Nabi SAW, di antara doa Nabi adalah Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, pelihara hamba ya Allah daripada ilmu yang tak bermanfaat. Pelihara hamba ya Allah daripada hati yang tak pernah khusyuk. Pelihara hamba ya Allah daripada nafsu yang tak pernah puas. Nafsu ni sifatnya takkan pernah puas, tuan-tuan, untuk dunia. Wa min da'watin la yustajabu laha. Dan peliharalah hamba ya Allah daripada doa yang tak dikabulkan padanya. Nafsu ni, tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis yang lain, untuk dunia ni, kalau dunia itu diberikan kepada seorang manusia satu lembah daripada emas, nescaya dia akan inginkan lembah emas yang kedua, lembah emas yang ketiga. Sehingga diumpamakan kalau seorang manusia diberikan sebahagian daripada bumi ni milik dia, ha, ambil separuh ni untuk kamu, nescaya dia akan tanya, separuh lagi tu milik siapa? Tu separuh lagi siapa punya eh? Sebab apa? Dia inginkan semuanya, tuan-tuan perempuan. Kalau bumi yang ada dua, satu bumi tu diberikan kepada dia, dia akan tanya, satu bumi lagi tu milik siapa? Sebab apa? Keinginan tu nak semua. Sebab tu kalau kita didik keluarga kita bermatlamatkan akhirat, insyaAllah hati tu sentiasa akan redha qanaah, syukur pada Allah Ta'ala. Sebab apa, tuan-tuan? Misi kita akhirat. Dunia ni kita akan tinggalkan. Sebab itu, tuan-tuan, perempuan, dalam permasalahan menyikapi dunia ini, kita kena betul-betul mengaji. Supaya apa, kita sentiasa sedar. Tuan-tuan, umur peringkat ketiga ni, wajar ya, wajar kalau dekat kepada perintah Allah. Kalau umur bahagian bawah-bawah ni, tuan-tuan, perempuan, kita perlu jaga mereka. Pemuda-pemuda belia-belia ni, Masya Allah. Kalau umur 41 tahun hingga 60 tahun, itu wajar. Sepatutnya memang kena ingat kepada Allah lebih. Bukannya bermaksud sebelum tu tak pergi menemui Allah, tak mati lagi, tuan-tuan, tak. Bila-bila masa, cuma 40 tahun ke atas ni, insyaAllah pemikiran dah matang, memang dah tahu, tuan-tuan, saya dah umumnya dah ada kerjaya, insyaAllah dah ada ekonomi, insyaAllah dah ada rumah, dah ada kereta, anak-anak pun membesar dengan baik. Tapi kalau ketika umur peringkat ini masih jauh daripada perintah-perintah Allah, musibah, tuan-tuan ya. Semoga Allah berikan hidayah. Baik, habis peringkat yang ketiga, tuan-tuan perempuan. Kalau lebih daripada 60 tahun, itu rezeki. Kalau lebih 60 tahun dalam ketaatan, mudah-mudahan Allah Ta'ala, kita husnudzon pada Allah, Allah berikan kita umur yang panjang. Dengan rahmat dan kasih sayang Allah, Allah Ta'ala nak berikan kita peluang untuk bertaubat kepada Allah. Allah Ta'ala nak berikan peluang untuk kita diampunkan dosa-dosa kita dan kembali pada Allah dalam keadaan bersih daripada segala dosa. Tetapi kalau umur 60 tahun, tuan-tuan, masih jauh daripada fikir akhirat, ya Allah, cukuplah. Disebut dalam hadis Nabi SAW, berpadilah kamu, masa yang diberikan kepada kamu itu dah banyak. Sebab umur kita memang ni je, tuan-tuan, 60 hingga 70. Baik, setelah itu para ulama menjelaskan lebih kurang umur berapa kita memiliki rumah sendiri, kereta kita sendiri, simpanan kita sendiri. Maknanya, tuan-tuan, rumah tu rumah kita, bukan rumah bersama dengan bank. Kereta tu memang kita punya, habis bayar semua dah, hidup bebas hutang. Lebih kurang umur berapa, tuan-tuan perempuan? Ya? Lepas 60. Lepas 60, Masya Allah. Baru habis hutang ya, Masya Allah. Baik, nah, tuan-tuan, ini pemerhatian saya secara peribadilah. Dan kita boleh berbeza dalam perkara ni. Kalau family saya, tuan-tuan ni, macam ayah saya, Hafizahullah Ta'ala, dia hidup bebas hutang lebih kurang umur dia 55 tahun dah habis. Baik, umur 55 tahun dah memiliki rumah sendiri, kereta sendiri, insyaAllah, simpanan sendiri, dan semua dah stabil lah lebih kurang. Berapa lama lagi nak hidup? Lebih kurang, kalau ikut umur baginda SAW, berapa tahun? 63 tahun kalender Masihi. Kalau ikut hijrah, 61 tahun. Berapa lama nak hidup lagi? Lebih kurang? 6 tahun. Setelah 6 tahun, rupa-rupanya, tuan-tuan, kita memiliki segala-galanya itu milik kita, pemilikan sempurna, rupa-rupanya lebih kurang 6 tahun je. Lepas tu kita bawa tak pergi menemui kematian? Lah, tinggal semua, tuan-tuan. Seluruhnya akan ditinggalkan. Sebab itulah manusia, bila mana mereka memikirkan dunia semata-mata, mereka akan rugi. Sebab apa? Kesemua ini mereka akan tinggalkan. Macam mana persiapan bekalan simpanan dekat akhirat pula?
Kalau memang kita dah siapkan bekalan dekat akhirat, tuan-tuan puan-puan, Masya Allah, Alhamdulillah. Kita, kalau kita dalam menabung, cuba bagi contoh, kita orang, tuan-tuan doa lah, kita orang masih muda-muda ni, supaya sentiasa ingat pada Allah, jangan lupa alpa dengan dunia ni. Sebab muda-muda ni tuan-tuan memang wajar ya, wajar sibuk dengan dunia. Doakanlah untuk kami yang muda-muda ni, insyaAllah, untuk konsisten dalam taat kepada Allah. Tuan-tuan, kalau kita memang dah korban, kita dah buat simpanan, kita dah buat pelaburan, kan kita nak membina rumah, kita rindu untuk masuk ke dalam rumah tu, betul tak? Sewaktu kita hidup kat dunia, tuan-tuan puan-puan, kita menanti-nantikan kunci rumah kita yang pertama, teruja nak masuk, walhal bukan rumah kita lagi pun, masih rumah bank, sebab belasan tahun kita kena bayar tiap-tiap bulan. Tapi teruja, tuan-tuan puan-puan, kalau kita dah buat simpanan pelaburan dekat akhirat, Masya Allah. Sebab tu orang bila mana dihubbul akhirah, cintakan kehidupan akhirat, tuan-tuan puan-puan, dia memang sentiasa menanti-nantikan untuk masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Sebab apa tuan-tuan? Dia dapat persiapan, persediaan, bekalan, pelaburan, simpanan dekat akhirat. Sebaliknya kalau mereka yang tak buat persiapan, macam mana? Sentiasa dalam keadaan tak bersedia, betul? Macam mana tak sedia lagi ni, kan? Baik, Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan ashab sunan, tak silap saya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ketika Nabi membaca firman Allah Ta'ala dalam surah At-Takatsur, Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Kemudian Nabi SAW bersabda, yaqulu ibnu Adam, mali, mali. Manusia itu berkata, hartaku, hartaku. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabda Nabi, tidakkah manusia itu mengetahui daripada harta yang mereka miliki, mereka memiliki tiga jenis harta. Apa tiga jenis harta itu, tuan-tuan puan-puan? Makanan yang mereka makan, sehinggalah makanan itu mereka buang. Kemudian yang kedua, pakaian yang mereka pakai, sehinggalah pakaian itu lusuh, tak boleh guna dah, mereka buang. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, harta yang mereka sedekahkan, yang mana satu yang akan memberi manfaat berterusan. Masya Allah. Kemudian dalam hadis yang lain, tuan-tuan puan-puan, Nabi sebut dalam hadis yang lain, selain daripada tiga jenis harta tadi, makanan, pakaian dan juga harta yang disedekahkan, disebut apa dalam hadis? Zahibun wa tarikuhu linnas. Harta tersebut akan pergi dan akan menjadi milik waris. Masya Allah. Ha, macam ni hakikat dunia, tuan-tuan. Harta kita ni lah yang kita makan tu, itu harta kita. Selagi mana ada makanan, minuman kita dekat dunia ini, Allah Ta'ala telah tetapkan, insyaAllah kita masih hidup lagi lah. Bila mana dah tak ada makanan dan minuman untuk kita, maknanya apa? Telah sampai masanya malaikat maut datang ziarah kita. Dah tak ada dah untuk kita makanan, minuman kat dunia ni. Apa sayang kita makan, itu kita punya. Kemudian yang kedua, pakaian kita, tuan-tuan puan-puan. Apa yang kita pakai, lusuh tak boleh guna dah, kita buang, kita simpan. Ya? Yang masih elok tak semestinya dengan milik kita. Sebab itulah disebutkan juga oleh para ulama, jangan sayang sangat pakaian kita. Kalau kita rasa suka pakai pakaian, satu pakaian tu tuan-tuan puan-puan, kita pakai, kita rasa smart kan, pakai. Sebab apa kita risau nanti kita kata tahun depan lah pula pakai ni, silap-silap tahun depan tak sempat nak pakai dah. Allah al-musta'an. Ya? Sebab apa tuan-tuan puan-puan? Kalau kita masuk ke dalam kubur, kita tak bawa pakaian kita, seluruhnya kita akan tinggalkan. Pakaian tersebut sama ada waris-waris kita akan ambil, ataupun mudah-mudahan waris kita infakkan kepada orang lain, dan mudah-mudahan kita mendapat pahala yang berterusan, insyaAllah. Baik, kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, harta yang kita sedekahkan, yang mana satu yang akan memberi manfaat berterusan? Harta yang kita sedekahkan, harta kita, tuan-tuan, yang kita keluarkan, tuan-tuan, puan-puan, yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, itu harta kita. Yang kita longgok-longgok, simpan. Tapi kita tak nafikan kebaikan buat simpanan, tuan-tuan ni. Kena buat simpanan. Di akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini, kan, zaman kegawatan ekonomi, simpanan kena buat. Kena berjimat cermat. Tanpa kita nafikan, tuan-tuan ni, cuma pada masa yang sama, jangan lupa buat persiapan apa? Kehidupan akhirat, pelaburan akhirat kita. Nabi sebut dalam hadis, harta yang kamu sedekahkan itu harta kamu.
yang kamu simpan itu tak semestinya lagi milik kamu. Yang pasti apa? Zahibun wa tarikuhu linnas. Harta tersebut akan pergi dan akan menjadi milik waris. Mudah-mudahan lah tuan-tuan perempuan ni, yang kita tinggalkan untuk waris kita pun mudah-mudahan mereka pun manfaatkan juga untuk kita. Jika kita memiliki anak yang saleh, anak yang salehah, insyaAllah tuan-tuan perempuan, mereka bukannya nak harta kita pun. Sebab pun insyaAllah mereka dah ada harta mereka sendiri. Mereka dah ada simpanan mereka. InsyaAllah mereka dah ada kerja mereka sendiri. Mereka tak harapkan pun harta kita. Sebab tu bila anak kita anak yang saleh, anak yang salehah, yang kita tinggalkan, yang kita wariskan untuk mereka, mereka bukan sahaja fikir untuk mereka, mereka akan memanfaatkan juga untuk mak ayah mereka yang tinggalkan harta tersebut. Jadi kita pun akan dapat pahala yang berterusan insyaAllah. Jika sebaliknya tuan-tuan perempuan, apa yang kita miliki tak ada, berapa banyak masa umur kita habis untuk kumpul harta ni tuan-tuan perempuan, akhirnya apa? Kita tak dapat apa-apa. Sebab itulah kita kena sedar dalam perkara ni. Beza kita tuan-tuan, kata para ulama, beza kita menjaga mak ayah kita yang telah tua dengan mak ayah kita dulu semasa nak besarkan kita. Apa perbezaannya tuan-tuan perempuan? Umum ya, umum. Kita tak katakan semua, tak, umumnya ketika mak ayah kita membesarkan kita, mereka mengharapkan kita membesar dengan baik, kita hidup dengan baik. Bezanya kita, na'udzubillahi min zalik, ya, Allah Ta'ala pelihara kita termasuk dalam golongan ni. Bezanya kita, bila mana kita nak jaga mak ayah kita yang telah tua, kita harapkan mereka cepat mati. Bilalah mak ayah nak mati? Menyusahkan aku je. Ya Allah, na'udzubillah. Tuan-tuan, semoga Allah pelihara kita daripada berfikiran sedemikian. Kalau anak-anak yang jauh daripada perintah Allah, mereka akan menanti-nanti, bila mak ayah aku nak mati ni? Sebab apa tuan-tuan perempuan nak apa? Nak harta warisan. Alangkah ruginya kita, kan? Sebab tu tuan-tuan perempuan, keluarga kita kena dididikkan bermatlamatkan akhirat. Didik keluarga kita bersama-sama. Jangan kita fikirkan diri kita sendiri sahaja tuan-tuan perempuan. Menuntut ilmu ni, jangan kita anggap saya dah mengaji dah cukup, saya, isteri saya dah mengaji, suami saya dah mengaji cukup lah, anak-anak pandai-pandai lah mereka, mereka dah kahwin semua, ada anak semua, pandai-pandai lah mereka, mereka ada hidup mereka sendiri. Lah. Nabi SAW tidak mengajarkan kita demikian tuan-tuan perempuan. Nabi SAW, walaupun anak kesayangan Nabi Fatimah radhiyallahu anha telah berkahwin dengan Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, Nabi tidak tinggalkan mereka macam tu je tuan-tuan perempuan. Nabi SAW sering membangunkan mereka untuk bangun malam sujud kepada Allah Ta'ala. Umum kefahaman yang salah ketika ini yang dimiliki oleh segelintir kaum muslimin, bila mana anak mereka telah menikah, mereka lepaskan diri mereka, lepaskan tangan, pulanglah, tak fikir nak, tak kisahlah solat tak solat, yang penting kamu dah kahwin, pandai-pandai lah kamu, letih dah mak ayah jaga, besar ni, ha, macam tu. Jangan macam tu tuan-tuan perempuan. Kita tak boleh berfikiran sedemikian. Sebab apa Nabi SAW tidak mengajarkan demikian? Walaupun telah menikah tuan-tuan, bukannya kita masuk campur urusan rumah tangga mereka, tidak. Kita masuk campur di urusan apa tuan-tuan? Agama yang ada dalam rumah tangga mereka. Sering ingatkan kepada mereka, salat kamu macam mana? Quran macam mana? Ta'lim macam mana? Anak-anak macam mana? Kena ambil pemikiran itu tuan-tuan perempuan. Sebab apa? Kita semua berharap agar Allah Ta'ala memasukkan kita ke dalam syurga bersama. Sama fitrah kita sebagai orang beriman ni dekat dunia, seronok kan kumpul bersama keluarga? Seronok tak tuan-tuan perempuan? Seronok kan? Jumpa ramai-ramai insyaAllah. Alangkah indahnya kalau Allah Ta'ala kumpulkan kita juga kat syurga Allah Ta'ala. Adakah mungkin kita akan dikumpulkan Allah di syurga? InsyaAllah Allah Ta'ala akan himpunkan kita jika kita dan keluarga kita beriman kepada Allah, dihimpunkan bersama. Alangkah seronoknya tuan-tuan perempuan. Ya? Baik, semoga Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan sentiasa ingat berkenaan tentang hakikat dunia ini. Bukan bermaksud untuk kita tinggalkan dunia tuan-tuan perempuan, tidak. Kita bukan agama rahbaniyah, bukan agama yang tinggal dunia semuanya, tinggal dunia tak bekerja apa semua, kita nak ibadah saja, tidak. Islam tak ajarkan demikian. Islam mengajarkan macam mana tuan-tuan perempuan untuk kita hidup seperti mana biasa, bekerja macam mana biasa, tetapi dalam hati kita sentiasa sedar bahawasanya saya ni hidup kat dunia macam orang yang dalam perjalanan. Sekejap je saya kat dunia.
bila beliau masuk saya akan kembali pada Allah. Saya teringat tuan-tuan perempuan ketika mana dijelaskan doa ketika keluar rumah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, apa doa ketika keluar rumah? Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah saya bertawakal, saya berserah diri. Tak ada daya dan kekuatan melainkan dengan bantuan dan pertolongan Allah. Tuan-tuan, kita keluar rumah ni, sekarang ni kita berada di luar rumah. Ada tak satu jaminan daripada kita ni akan kembali selamat ke rumah? Tak ada. Ada tak tuan-tuan? Tak ada. Kita bawa kenderaan kan? InsyaAllah mudah-mudahan kita berharap pada Allah Ta'ala. Kita bawa dengan baik tuan-tuan ni. Kita tak langgar orang, orang mungkin langgar kita. Berapa ramai manusia keluar rumah, dia tak balik rumah dah. Melainkan jasad dia balik ke rumah. Bahkan ada yang kata, ustaz, sekarang lagi advance. Terus pergi hospital, terus masuk ke dalam kubur. Tak sempat balik rumah dah. Masya Allah. Tuan-tuan, sebab itulah, bila kita sedar dan sentiasa dalam keadaan kita mengetahui, insya Allah, kita akan sentiasa cuba mengaitkan semua perkara yang kita laksanakan dengan apa? Dengan akhirat. Kehidupan dunia sementara, tuan-tuan. Sementara. Sekejap sahaja. Satu masa nanti semuanya kita akan tinggalkan. Kita akan bersorangan dalam kubur. Sorang-sorang, tuan-tuan, perempuan. Amalan kita sorang-sorang. Dan kita berharapkan pada Allah, mudah-mudahan ada yang kita tinggalkan. Apa kita tinggalkan? Jejak-jejak pahala yang kita tinggalkan kat dunia. Sebab itu ada satu buku berjudul apa, tuan-tuan, perempuan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggalkan jejak sebelum pergi. Tinggalkan jejak sebelum pergi. Maksudnya apa tuan-tuan puan-puan? Sebelum kita pergi kat dunia, jangan lupa tinggalkan jejak-jejak pahala kita kat dunia, supaya kita dapat pahala yang berterusan. Walaupun kita dah menemui kematian, pahala sentiasa terbuka, masya Allah. Seperti mana siapa tuan-tuan puan-puan? Para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Para sahabah tuan-tuan, mereka lama dah tinggalkan kita. 1430 lebih tahun tinggalkan kita dah. Tetapi buku catatan amal mereka tuan-tuan puan-puan sehingga kini, bahkan sampai hari kiamat, sentiasa terbuka. Agak-agak kita kalau kita mati, agak-agak kita punya buku catatan amal terbuka ke terus tertutup? Mudah-mudahan kita terbuka terus tuan-tuan. Sebab tu dekat dunia kita kena sentiasa fikirkan macam mana untuk kita tinggalkan jejak-jejak pahala kat dunia ni. Apa jua tuan-tuan perempuan? Ilmu yang bermanfaat ke, sedekah ke, wakaf ke? Sebab tu masya-Allah. Dianjurkan tuan-tuan perempuan, salah satu ni cara-cara ni macam mana untuk kita tinggalkan jejak-jejak pahala. Jejak pahala yang paling besar siapa? Anak-anak kita lah. Itu pahala, itu pelaburan yang paling besar tuan-tuan perempuan. Anak-anak kita insya-Allah, bila mana anak-anak yang saleh, anak-anak yang salihah, setiap amal mereka tu, setiap amal mereka semua masuk dekat buku catatan amal kita. Bila mana kita berusaha untuk mereka itu menjadi anak yang saleh, anak yang salihah. Sebab itu tuan-tuan perempuan dianjurkan untuk ramai anak. Kan? Untuk apa? Untuk mendapat pelaburan yang besar ni, keuntungan yang besar. Bayangkan kalau seorang ibu ayah tu mempunyai 10 orang anak, kesemuanya hufaz. Dia hidup lebih kurang 60 tahun, masya-Allah, lebih kurang. Kemudian dia meninggal dunia. Dia ada anak 10 orang tuan-tuan perempuan. Kesemua mereka hidup berapa tahun, berapa tahun, berapa tahun, tambahlah. Bonus semua tu masuk untuk mak ayah mereka. Walaupun anak-anak mereka tak niatkan untuk mak mereka, tetapi mana mungkin anak saleh, anak salihah tak ingat mak dia, betul tak? Tak ingat ayah dia. Mana mungkin? Ha, tuan-tuan, sebab tu ada di antara para ulama yang menganjurkan kepada kita ya? Salah satu cara tuan-tuan perempuan, kalau kita berkemampuan, ramai para hufaz tuan-tuan yang anak, adik-adik kita yang belajar dekat mak-mak tahfiz yang tak mampu nak belajar. Sebab apa tuan-tuan? Disebabkan kewangan. Kita boleh cari tuan-tuan, banyak mak-mak tahfiz yang kekurangan dana. Tuan-tuan cari satu dua orang. Kalau mampu untuk seorang-seorang je, mampu untuk dua tiga orang, dua tiga orang. Cari yang betul-betul tak berkemampuan tuan-tuan perempuan, tuan-tuan perempuan bagi. Tanya guru-guru tahfiz, ada tak pelajar-pelajar yang susah, saya nak bagi tiap-tiap bulan untuk mereka. Tuan-tuan, disebabkan kita bantu mereka itu, mereka menjadi hafiz Quran. Setiap amalan mereka, setiap bacaan Quran mereka untuk kita, pahalanya insyaAllah jika kita ikhlas kerana Allah. Dan tahu tak tuan-tuan perempuan, ramai di antara manusia yang berbuat demikian dalam keadaan jangan bagi tahu orang lain. Kita nak ikhlas insya-Allah. Senyap-senyap dia. Itu di antara jejak-jejak pahala kita tuan-tuan puan-puan. Kan? Kalau kita mampu untuk berwakaf, wakaf tanah, kan biasanya orang wakaf tanah, wakaf apa jugalah.
Untuk apa tuan-tuan perempuan? Itulah di antara jejak-jejak pahala. Kan? Kita memudahkan orang untuk menuntut ilmu, masya Allah. Dengan satu tujuan, mudah-mudahan kita mendapat pahala yang berterusan. Boleh tuan-tuan cari Imam Ma'atafiz ya, yang memerlukan bantuan. Kalau kita mampu, seorang mencukup tuan-tuan, sampai dia hafiz Quran. Ha, setelah itu masya Allah, bila dia pergi mana-mana pun, yang penting kita bantu mereka. Untuk apa? Untuk mereka menjadi hafiz Quran. Kita akan dapat pahala berterusan insyaAllah. Na'udzubillah kita tinggalkan dunia tuan-tuan perempuan, buku catatan amal pun tertutup. Alangkah ruginya kita. Ya? Dahlah kita hidup dekat dunia ni sekejap ni tuan-tuan. Amal kita berapa tahun? Kita start solat serius berapa? Umur kita berapa? Masuk solat serius tu jaga betul-betul lima waktu, awal waktu berjemaah. Umur berapa tuan-tuan perempuan? Kalau nak bandingkan kita punya hidup kat dunia, amal kita hidup kat dunia ni layak tak kita masuk syurga Allah? Tak layak. Kita masuk syurga tuan-tuan perempuan kerana rahmat dan kasih sayang Allah. Allah sayang pada kita, pada kita, kita dapat masuk syurga. Siapa pun. Bukan dengan amal kita tuan-tuan perempuan. Amal kita masya-Allah nak bandingkan dengan syurga Allah Taala, mana mungkin? Ya. Sebab tu tuan-tuan perempuan, masya-Allah, kita kena sedar perkara ni. Ingatkan keluarga kita, rumah kita kena hidup majlis taklim tuan-tuan. Hidup majlis taklim macam mana? Rumah kita kena hidup juga dengan suasana akhirat. Rumah kita hidup dengan Quran, rumah kita hidup dengan salat. Ya, isteri kita, anak-anak perempuan kita pesan salat awal waktu, bangun malam. Percakapan-percakapan agama dekat rumah, ingatkan kepada akhirat. Agama bukan dekat majlis taklim saja tuan-tuan, dekat masjid surau ataupun yayasan taklim, tidak. Agama kena hidup dekat rumah. Macam mana hidupkan agama dekat rumah ustaz? Hidupkan tuan-tuan, fikirkan macam mana kita dengan suami kita, bincang. Buat halaqah Quran dekat rumah ke? Ya? Tanya para asatizah ke, kitab apa yang sesuai untuk kita baca dekat rumah, kitab sirah ke, kitab hadis yang ringan ke, kan? Paling kurang rumah kita hidup dengan agama tuan-tuan puan-puan. Bukan rumah itu tempat untuk sekadar nak tidur, nak berehat, nak berseronok saja. Jangan. Macam mana kita nak hidupkan rumah kita macam mana? Rumah Nabi SAW dan juga para sahabat. Baiti jannati, rumahku syurgaku. Mana mungkin rumahku syurgaku itu kalau rumah tu tak ada suasana agama. Tak hidup Al-Quran. Ya? Baik. Kemudian tuan-tuan perempuan, disebutkan asar yang disebutkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, wa kana ibn Umar yaqul, "Idza amsayta fala tantazir as-sabah, wa idza asbahta fala tantazir al-masa', wa khudh min sihhatik limaradik wa min hayatik limautik." Dan Ibn Umar radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, jika engkau berada pada waktu pagi, jangan tunggu pada waktu petang. Jika kamu berada pada waktu petang, jangan tunggu pada waktu pagi. Ya, kamu manfaatkanlah masa kamu, masa sihat kamu sebelum kamu sakit. Dan kamu manfaatkanlah masa hidup kamu sebelum kamu menemui kematian. Tuan-tuan perempuan, di antara para ulama menjelaskan hadis ini macam mana? Di antara mereka dia mengatakan, kita jangan menangguh-nangguhkan untuk beramal. Kalau sebagai contoh, kalau kita bangun malam, kita berazam dah nak qiyamul lail masalah. Sebagai contoh, kita azam, kita bangun pukul 5 pagi. Kita bangun pukul 5 pagi, tuan-tuan perempuan, kita kena terus bangun. Biasanya syaitan ni akan bisikkan ke telinga kita, malam kamu masih panjang. Okeylah, tunggu 5 minit sekejap. Apa, sedap-sedapkan badan sikit. 5 minit tuan-tuan, terbangun bukan 5 minit, 10 minit sebagai contoh. Oh, 5-10. Sekejap lagi dah cukupkan 15 minit. Itu bisikan iblis tuan-tuan. Malam kamu masih panjang, sekejap, nantilah bangun. Tunggu kejap-kejap dengan azan tu berbangun. Siap-siapkan terus 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir. Okeylah, sekejap lah. Akhirnya apa tuan-tuan perempuan, bila bangun? Kalau azan bangun, alhamdulillah. Kalau pukul 7 berbangun, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tuan-tuan perempuan, bila kita niat sungguh-sungguh insya-Allah, Allah Taala pasti akan mudahkan bagi kita. Dan kemudian kalau kita dah berazam nak buat kebaikan hari ini, pagi ini sebagai contoh, buat terus tuan-tuan perempuan, segerakan, fastabiqul khairat, bersegera melakukan kebaikan, jangan tunggu waktu petang. Sebab apa tuan-tuan? Tak tahu lagi kita sampai tak waktu petang.
Sebagai contoh, kalau tuan-tuan perempuan nak mengaji kan, niat azam mengaji konsisten insyaAllah. Jangan tunggu, tunggulah waktu pencen. Biasa tuan-tuan kadang-kadang kita turun lapangan tempat kerjaya, kita bagi pengisian kan, kita galakkan untuk faham Quran sebagai contoh. Kadang banyak yang duk berkata lah tuan-tuan, ustaz, insyaAllah tak lama lagi saya pencen ni, bolehlah saya bagi masa untuk agama. Allahu Akbar. Kita ucap alhamdulillah tuan-tuan, pada masa yang sama ucap juga apa? Innalillah. Sebab apa? Kan? Kena tunggu masa pencen kita baru nak bagi masa untuk agama Allah. Tuan-tuan puan-puan, masa pencen tu masa sisa-sisa. Pencen tu waktu sisa-sisa. Kita nak bagi sisa-sisa ke kepada Allah Ta'ala? Sebab itulah dalam permasalahan haji, khususnya siapa yang mampu kena pergi haji. Haji ni bukan tunggu umur dah tua baru pergi haji. Mampu pergi haji, pergi haji. Ya, kata para ulama apa tuan-tuan puan-puan, memiliki rumah tu tak wajib kat dunia, tapi kerjakan haji wajib. Siapa dah ada kemampuan tuan-tuan puan-puan untuk pergi haji, pergi haji. Semasa kita masih muda, masih belia, masih kuat tuan-tuan puan-puan, dan kita berkemampuan pergi haji, pergi haji. Tak apalah ustaz, nantilah dah tunggu pencen nanti baru pergi haji. Beberapa kemungkinan tuan-tuan puan-puan, mungkin kita tak sempat nak hidup pencen nanti. Dan kalau kita pergi waktu pencen, banyak perkara amalan yang kita tak dapat laksanakan dengan sempurna. Kan, macam-macam penyakit tuan-tuan puan-puan akan ada dekat tubuh badan kita. Wajar, kan, sebab dah tua. Bahkan sekarang tak perlu tunggu tua tuan-tuan ada penyakit. Muda pun penyakit. Ya salam. Tuan-tuan, kalau kita pergi haji sebagai contoh, ni macam-macam dah masuk poin-poinnya. Kalau kita pergi haji dalam keadaan kita masih muda, insyaAllah kita dapat laksanakan dengan baik, dengan sempurna. Pada masa yang sama, kita boleh khidmat dengan orang-orang tua-tua. Kan? Kita boleh dapat membantu orang lain. Kan yang disebut dalam hadis, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang, adalah manusia yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Kalau kita dah tua tuan-tuan, dah sisa-sisa, dah lah mungkin kita tak boleh nak laksanakan dengan baik. Bahkan mungkin kita akan susahkan orang lain. Sebab tu tuan-tuan perempuan, siapa yang dah ada kemampuan masih muda pun pergi haji, pergi haji, masya-Allah. Kadang-kadang saya duk tanya jugalah, kadang-kadang saya tanya kan, kenapa orang tak nak pergi haji muda? Apa di antara jawapan tuan-tuan perempuan? Biasanya ustaz, kalau pergi haji muda ni, kadang-kadang bukan apa, bila mana pergi haji tu, lepas balik haji kalau tak macam tak tutup aurat dengan sempurna, rasa malu je. Apalah, percuma je pergi haji. Dahlah perkataan tu tak sesuai, percuma pergi haji. Ingat percuma ke? Tak percuma. Kan? Ada yang mengatakan apa tuan-tuan perempuan, kalau balik haji tak kena jadi baik lah ustaz. Susah lah, saya tak bersedia lagi jadi baik. Ya salam. Ini musibah. Allahu Akbar. Ya tuan-tuan perempuan, saya seru, siapa yang berkemampuan pergi, pergilah. Ya, jangan tunggu nantilah tahun depan, nantilah tahun depan. Itu semua bisikan iblis. Itulah permasalahan haji. Dan apa jua amalan kebaikan yang lain tuan-tuan perempuan. Kalau kita dah berazam nak istiqamah, konsisten mengaji tuan-tuan sebagai contoh, kita tetapkan azam kita. Jangan tangguh-tangguhkan. Kena Ibn Umar kata apa? Kalau kamu waktu pagi, jangan tunggu waktu petang. Kalau waktu petang, jangan tunggu waktu pagi. Buat terus. Sebab apa tuan-tuan perempuan? Iblis ni akan usahakan kita untuk sibukkan kita dengan perkara-perkara yang tak bermanfaat. Akhirnya apa? Tinggal semuanya. Sebagai contoh ni biasa ni, waktu malam kan, di antara sunnah Nabi SAW, Nabi takkan tidur selagi Nabi tak baca surah Al-Mulk dan surah Sajadah. Tunggulah sekejap, kan ada kelapangan masa lepas maghrib tu kan. Tak apalah, lepas isyak lah. Lepas isyak tuan-tuan, ada lagi kesibukan lain. Kejaplah sebelum tidur baru baca. Sebelum tidur, syaitan pun akan bisikkan macam-macam tuan-tuan puan-puan. Akhirnya tidur malam tu tak baca pun. Begitu juga dalam kehidupan kita seharian, kalau nak baca Al-Quran, niat memang nak baca Al-Quran, baca terus time tu. Jika berkemungkinan time tu, buat time tu. Jangan tunggu tuan-tuan puan-puan. Kalau tunggu punya tunggu, kalau tangguh punya tangguh, akhirnya apa? Sehari kehidupan kita tak baca Al-Quran. Mana mungkin seorang Muslim membiarkan kehidupan dia sehari itu berlalu tanpa dia membaca semuka daripada Al-Quranul Karim. Tuan-tuan puan-puan, jika sehari berlalu kita tak baca Al-Quran, kita kena istighfar pada Allah. Kena muhasabah. Kenapa tuan-tuan puan-puan? Disebabkan dosa dan maksiat kita, Allah Ta'ala tak mudahkan bagi kita. Untuk apa? Untuk baca Al-Quran setiap hari.
Kalau kita bangun lewat tuan-tuan, subuh, bukan sebab alasan yang syar'i, bangun lewat, kita kena muhasabah, kita kena istighfar. Mengapa? Mengapa Allah Ta'ala tak mudahkan bagi kita dapat bangun? Mereka yang dapat bangun malam tuan-tuan ni, menghidupkan malam-malam mereka, mereka itu insan-insan yang terpilih. Bukan mudah tuan-tuan, dua rakaat, hatta dua rakaat. Teringat saya hadis Nabi SAW tentang apa? Tentang suami isteri yang kejut saling di antara mereka kan. Suami dia tak boleh nak bangun, dia percikkan air, masya Allah. Nah, tapi kalau nak buat sunnah ni tuan-tuan, kena bagi tahu siap-siap sebelum tidur. Abang, malam nanti kita bangun tahajud insyaAllah ya. Cuma kalau abang tak bangun, saya akan percikkan air. Abang janganlah terkejut kalau saya percikkan air ya. Kita tak asal je nak amal sunnah Nabi SAW. Kena bagi tahu tuan-tuan perempuan. Kalau tak, mengamuk kan. Tiba-tiba bangun malam, abang bangun tahajud, tak bangun, ambil air percik kan. Kenapa ni? Tuan-tuan perempuan rahmati Allah, rumah tangga ni kita kena ta'awun kan, bantu-membantu suami isteri. Masya Allah. Saya teringat tuan-tuan, sebab apa? Bangun malam tu suami isteri tu, kalau hatta mereka dua rakaat pun tuan-tuan sama-sama, ataupun empat rakaat sama-sama, dikira sebagai beribadah sepanjang malam. Walaupun mereka habiskan masa sekejap je tuan-tuan untuk bangun malam, tapi nak bangun malam tu hatta dua rakaat tahajud, ya Allah, bukan mudah tuan-tuan. Dan sebab tu kita mendambakan bulan Ramadan. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk hidup di bulan Ramadan dan dapat menghidupkan amalan di bulan Ramadan. Tuan-tuan, Ramadan ni masya Allah rahmah. Allah Ta'ala mudahkan kepada hamba-hamba Allah Ta'ala ni, mudah nak taat perintah Allah. Ramadan tuan-tuan bulan istimewa, subhanallah. Dan luar biasa Ramadan ni. Sebab apa luar biasa? Siang puasa tuan-tuan kan, buka puasa, lepas tu malam tarawih. Malam tarawih, semangat lagi tu nak tadarus. Bukan setakat lepas tadarus tu, semangat pula nanti nak bangun qiyamul lail, bangun sahur. Sahur tu qiyamul lail tuan-tuan. Siang tu kerja balik macam biasa. Agak-agaklah bulan-bulan yang lain, mampu tak buat macam tu? Tak mampu tuan-tuan. Ni esoklah kita azam. Masalan hari Isnin insyaAllah kita azam puasa sunat hari Isnin kan. Okay, malam buka puasa, lepas isyak tu kita salat paling kurang 8 rakaat salat sunnah lah masalah. Mampu tak? Bulan biasa, bulan biasa ba'diyah isyak pun dah seberat, nak amalkan lagi 8 rakaat. Kalau ambil yang 23 rakaat lagi lah, bulan biasa nak salat sunnah 23 rakaat, mampu? Masya Allah. Tak mampu tuan-tuan perempuan. Ini sebab itulah mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita peluang untuk hidup di bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi itu di antara yang disebutkan faedah daripada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari. Kemudian dinyatakan dalam hadis yang lain berkenaan tentang hakikat dunia ini tuan-tuan perempuan, dunia yang bersifat sementara. Nabi SAW bersabda, mali walid dunia, mali walid dunia, wa ma'ana wad dunia, innama mathali wa mathalud dunia kamathali rakibin dhalla tahta syajara thumma raha wa tarakaha. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis yang sahih. Kata Nabi, apakah maksudnya dunia ini untuk aku? Apakah urusanku ini dengan dunia ini? Kata Nabi SAW, sesungguhnya perumpamaanku dengan perumpamaan dunia ini ialah seperti seorang yang sedang berjalan ya, yang berteduh di bawah pohon, kemudian berehat sebentar, kemudian pergi tinggalkan pohon tersebut. Masya Allah. Hadis dunia tuan-tuan, kita hidup kejap tuan-tuan, kita hidup kat dunia sekarang kan, bila-bila masa kita akan tinggalkan dunia ini dan kita akan hidup lagi untuk selama-lamanya dalam kehidupan akhirat. Macam mana persiapan kita tuan-tuan perempuan? Kalau kita rasa tak bersedia tuan-tuan perempuan, jangan rasa tak bersedia je, tak berusaha untuk mempersiapkan diri ni, kita kena berusaha. Tapi kalau rasa bersedia dah, masya Allah, ni jalan-jalan lah orang kata, dah sedia dah mati. Masya Allah. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ghafir ayat 39, kata Allah, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'u wa innal akhirata hiya darul qarar. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala berfirman berkenaan orang yang beriman daripada keluarga Firaun yang berkata, wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal abadi. Sekejap je tuan-tuan perempuan kita kat dunia ni, dan kita kena hidup sekejap lah.
Dan memang tak nafikan tuan-tuan puan-puan, kita memang lebih utamakan dunia berbanding kehidupan akhirat. Kalau kita kata ustaz, kita kena seimbang. Dunia akhirat kena seimbang ustaz. Seimbang, siap buat tangan pula kan. Kena seimbang ustaz. Oh, seimbang. Tuan-tuan kalau seimbang lah kan. Baik, kita ada 24 jam. Bagilah dua. Dunia 12 jam, akhirat 12 jam. Boleh? Kita punya solat pun berapa minit ni tuan-tuan ni? Kita punya Quran berapa minit? Kita bagi masa untuk agama Allah Ta'ala berapa minit? Berbanding dengan dunia. Dalam permasalahan dunia tuan-tuan perempuan, manusia umumnya nak bertambah kan? Nak meningkat saban hari, saban tahun. Nak meningkat, nak meningkat, nak meningkat, nak meningkat. Untuk urusan akhirat macam mana? Biasanya untuk urusan akhirat manusia akan kata apa? Tak apalah, sekurang-kurangnya ada daripada tak ada. Adalah saya bagi masa sikit dalam sehari itu, sejam dua jam. Adalah ustaz, daripada langsung tak ada. Ya salam. Untuk dunia ada nak macam tu tuan-tuan? Tak ada. Kan? Bagaimana untuk akhirat kita yang kekal selama-lamanya? Baik, satu hadis lagi tuan-tuan perempuan, sebelum tuan-tuan perempuan nak bertanya soalan. Hadis yang biasa kita dengar, hadis yang diriwayatkan Imam Hakim dan hadis-hadis yang sahih daripada sahabat Nabi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ightanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan lima perkara sebelum datangnya lima perkara. Shababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wasihataka qabla saqamik. Waktu sihatmu sebelum datang sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrik. Masa kayamu sebelum datang miskin. Wa faragaka qabla syughlik. Masa lapang kamu sebelum datang kesibukan ataupun sempit. Wa hayataka qabla mautik. Masa hidupmu sebelum datang matimu. Tuan-tuan puan-puan rahmati Allah, hadis ni masya-Allah kalau kita selalu ingat, mudah-mudahan kita akan sentiasa menghargai apa yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Tuan-tuan, nikmat Allah berikan pada kita ni sangat banyak. Kadang-kadang sebabkan hari-hari kita dapat nikmat ni tuan-tuan puan-puan, kita rasa itu bukan nikmat. Jari jemari ni boleh bergerak tuan-tuan, kaki ni boleh bangun ni, boleh berjalan kan masya-Allah, boleh datang yayasan taklim mengaji masya-Allah. Nikmat tuan-tuan. Bila kita akan rasa itu nikmat? Bila kita akan rasa nikmat ni bukan nikmat? Afwan. Bila kita akan rasa satu nikmat itu itu nikmat? Bila? Bila Allah Ta'ala tarik nak nikmat tersebut. Tuan-tuan, saya nak cerita ni yang lah sebagai penutup sebelum tuan-tuan perempuan nak tanya soalan. Saya ada kenalan tuan-tuan perempuan. Adik ipar dia Allah Ta'ala uji koma selama 3 minggu. Disebabkan apa? Sebab dia denggi. Denggi koma 3 minggu. Masya-Allah. Selama 3 minggu tu tuan-tuan perempuan diusahakan dirawat dan sebagainya. Satu keluarga dah memang sedih dah. Ya, sampai satu tahap tuan-tuan perempuan, ayah kepada hamba Allah Ta'ala ini kata apa? Ayah dia umur 81 tahun. Saya ingat tu sebab apa, abang tu cerita kat saya umur-umur ni. Saudara ni berumur 55 tahun. Sampai satu tahap ayah dia kata apa tuan-tuan perempuan? Ayah dia kata sepatutnya ayah yang kena pergi. Sampai dia doa apa tuan-tuan? Ya Allah, biarlah hamba yang pergi ya Allah. Sembuhkan anak saya ya Allah. Tuan-tuan perempuan rahmati Allah, selama 3 minggu tu dia tak sedar diusahakan, diikhtiarkan sehingga guna mesin dialisis. Apa jualah yang dimasukkan ke dalam tubuh badan dia, dia tak respon. Apa tu nama yang apa namanya tuan-tuan? Saya pun tak tahu namanya. Tak tahulah, yang penting tuan-tuan faham apa yang saya nak sampaikan. Yang tanya tu kan, dah macam ni, dah tak ada. Straight dah. Doktor kata kena bersedia lah. Lepas 3 minggu, masya Allah, sedar. Buka mata bercakap. Hospital Rio, satu hospital, datang, management hospital tu datang jumpa pesakit. Sebab apa? Ini ajaib. Biasanya kes-kes macam ni pergi dah. Tak ada kes-kes macam ni. Sebab tu tuan-tuan, management hospital tu masya Allah ajaib. Ni memang keajaiban. Yang paling ajaibnya, yang paling memberikan pengajaran apa tuan-tuan perempuan? Saudara kita ni sihat, dia cakap apa tuan-tuan perempuan? Ya Allah, semoga aku segera sembuh. Sebab apa? Sekarang ni aku nak pergi umrah segeranya mungkin.
Sekarang ni aku dah, aku nak cepat sembuh. Sebab apa? Aku nak ambil, aku nak keluarkan harta nak bagi makan dekat surau. Aku nak pergi rumah anak-anak yatim, nak keluarkan harta nak sedekah. Aku dah bagi banyak masa untuk dunia sampai aku lupa dunia yang lagi satu. Dia punya percakapan, tuan-tuan, tak suami isteri dia pun pelik. Sebelum ni tak macam ni. Persoalannya 3 minggu tu tak sedar pergi mana. Roh dia pergi mana, tuan-tuan? Wallahu alam bisawab. Masalah roh ni masalah perkara yang ghaib. Pergi ke mana, wallahu alam bisawab. Cumanya bila dia sedar tu, dia cakap perkara tu. Ai, kena bersedia. Dia, setiap kali orang datang, tuan-tuan, ziarah dia memang kena dengar tazkirah. Cerita agama, agama. Kena siap-siaplah. Kita hidup dunia ni sekejap je. Kena beramal. Sekarang ni aku dah sihat, nanti dia kata aku nak berhenti kerja, aku nak bagi maksud semuanya untuk agama. Masya Allah. Orang yang datang, tuan-tuan, terkesan. Dia seorang yang baik, tuan-tuan ni. Abang dia cerita tu dia baik. Solat memang jaga. Cuma ialah masjid tu kadang-kadang pergi, kadang-kadang tak pergi. Cuma dia baik lah, alhamdulillah. Bila saya dengar tuan-tuan kisah tu, subhanallahilazim. Dunia ni macam ni, tuan-tuan. Bukan maksud sekarang ni kita okey berhenti kerja, okey tak, bukan. Kena sedar, tuan-tuan, perkara tu berkait dengan hati kita. Dan kalau kita bekerja dengan niat ibadah, kan, tak ada masalah pun. Tapi jangan lupa kepada perintah-perintah Allah. Dan kita, dan sekarang tuan-tuan, dia tak, disebabkan tak sedar 3 minggu tu, dia tak boleh berjalan. Sebab dia kena fisio, kan. Dia dah lupa berjalan. Tapi dia masih ingat, cuma slow-slow sikit lah. Tapi percakapan dia tentang apa, tuan-tuan? Tentang akhirat, tentang akhirat. Kena bagi masa untuk agama, kena taat perintah Allah. Dan percakapan dia tu, tuan-tuan, perempuan memang sering teringat-ingat apa yang dia sampaikan itu. Ya? Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk terus taat perintah Allah. Dan mudah-mudahan kita di antara hamba Allah yang sentiasa sedar. Satu masa nanti, tuan-tuan, perempuan, dunia ini kita akan tinggalkan. Ya? Wallahu'alam bisawab. Jika ada sebarang persoalan, mungkin kita boleh respon. Jika saya tahu, saya tahu jawablah. Jika saya tak tahu, saya jawab wallahu'alam bisawab. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu saya berusia 85 tahun, dah start lupa-lupa. Antara aktiviti harian saya bersama ibu ialah membaca Al-Quran. Bacaan ibu dah banyak silapnya, especially tajwid dan lain-lain. Dalam keadaan itu, perlukah saya betulkan bacaan ibu saya, atau kerana usia dan keadaannya kita biarkan saja supaya dia tak hilang interest membaca Al-Quran? Baik. Masya Allah, rezeki ya. Ibu puan ni, Masya Allah, semua Allah Ta'ala berkati ibu puan. Allah Ta'ala berikan kesihatan yang baik. Dalam keadaan dah berumur 85 tahun pun masih dimudahkan Allah Ta'ala untuk membaca Al-Quran. Nikmat, tuan-tuan ya. Kita pun tak tahu kalau kita sampai umur 85 tahun mampu tak kita untuk buka Al-Quran, baca. Kita pun umur sekarang nak buka Al-Quran pun malas. Bukan tak boleh baca, boleh. Tuan-tuan, sebelum tu ya, saya sangat menganjurkan untuk audiens saya, di banyak tempat yang kita biasa duduk bagi masa kat situ, tuan-tuan, kita letak Al-Quran. Biasanya kalau saya pergi ceramah dekat ofis-ofis, saya akan galakkan untuk setiap meja tu kena ada Quran. Kalau boleh dekat kereta ada Quran. Kereta letak Quran untuk apa? Bukan untuk tangkal eh. Bukan untuk apa? Kenapa letak Quran? Mudah-mudahan tak accident. Tak boleh lah, itu tangkal, tak boleh. Kenapa letak Quran dalam kereta? Mudah-mudahan lah. Setiap sekali saya tengok Quran dalam kereta saya ni, setiap kali nak panaskan enjin tu, saya baca satu dua muka sebagai contoh kan. Boleh, insyaAllah. Tuan-tuan, ustaz, saya letak je. Memang letak je, tapi tak baca-baca. Tak apa, yang penting ni yang nak baca tu ada. Tuan-tuan, kita tak boleh nak buka Quran tanpa hidayah daripada Allah. Tak mampu kita. Sebab tu kita kena rasa cemburu kepada mereka-mereka yang Allah Ta'ala mudahkan hari-hari baca Al-Quran. Apa tadi kalau baca banyak, kena cemburu, tuan-tuan. Kita baca banyak juga. Baca banyak WhatsApp, Facebook, cerita-cerita yang tak ada manfaat. Kan? Memang kita tengok Quran, tuan-tuan, tapi ya Allah, tak ada keinginan nak baca. Kita kena istighfar kepada Allah. Ya, Allah al-musta'an. Beruntung puan ni, dah umur lanjut, Allah mudahkan lagi untuk baca Al-Quran. Ni saya secara peribadilah. Jika ibu puan masih mampu untuk dibetulkan dan dia rasa masih boleh terima teguran, boleh tegurkan. Kalau bila kita tegur tu kita risau dia rasa macam malas, tak perlu. Ya?
sekadar yang mampu. Yang penting apa tuan-tuan puan-puan, dia sentiasa keinginan ada untuk terus membaca Al-Quran. Dan mudah-mudahan masa umur yang lebih ini insya-Allah, mudah-mudahan masa-masa yang Allah Taala berikan masa-masa yang sangat berharga, masa yang diberikan peluang untuk bertaubat kepada Allah. Ya, dan apatah lagi kalau dah lupa-lupa, masya-Allah kan. Kadang-kadang tuan-tuan puan-puan, kalau orang yang dah tua kita tak boleh nak push sangat, takut-takut nanti mereka dah jadi malas dan sebagainya. So kita pun kena berhikmah dalam perkara ni. Itu je lah yang saya boleh respon. Wallahu a'lam bissawab. Seterusnya, tulisan ni cantik ni. Tulisan doktor. Doktor kot yang tanya ni. Bismillah. Bila patut berselawat kot ni? Bila patut berselawat? Kemudian apa ni? Selalu suri rumah dia berselawat masa nak masak. Adakah itu sunnah? Baik, barakallahu fikum. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Mungkin ditanyakan bilakah sebenarnya waktu yang dianjurkan berselawat? Baik. Waktu berselawat ni ada selawat yang wajib, ada selawat yang sunat. Ya? Waktu selawat yang wajib ni semasa kita solat fardu memang kena berselawat. Waktu yang sunat tuan-tuan puan-puan selain waktu yang wajib tadi. Dan kita tak boleh nak mengkhususkan time masak tu kita kena baca sekian-sekian untuk bagi sedap dan sebagainya. Tuan-tuan puan-puan, kalau nak bagi masakan tu sedap, kena belajar masak. Itu di antaranya lah. Cuma ialah, dan kita tak nafikan sebelum nak masak tu baca bismillah. Umum hadis Nabi SAW, sebelum Nabi nak buat perkara-perkara yang Nabi suka, Nabi baca bismillah. Adapun kalau kita khususkan kena baca selawat ni, kena baca doa ni, kena baca doa ni, mesti sedap, mesti suami dan sebagainya. Apatah lagi ustaz, boleh tak minta doa untuk diberikan ketetapan hati suami? Masya Allah. Tuan-tuan puan-puan rahmati Allah, untuk masakan tu memang tak ada doa khusus ni. Bahkan kalau kita kata kena selawat time tu, kena ni sekian-sekian, itu tak boleh. Itu asalnya memang tak dianjurkan lah. Tapi kalau macam berselawat, memang nak berselawat, tak sebenarnya kena time masak je berselawat, setiap masa dan keadaan tuan-tuan puan-puan boleh berselawat ke atas Nabi SAW. Ya, waktu petang, waktu pagi dan petang. Pagi sekurang-kurangnya 10 kali kena berselawat ke atas Nabi, petang sekurang-kurangnya 10 kali. Itu yang sekurang-kurangnya tuan-tuan puan-puan dianjurkan untuk lebih banyak. Hatta dalam majlis taklim tuan-tuan, memang sebenarnya kita lebih banyak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan setiap kali dengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut, kita kena berselawat. Bahkan Nabi ancam dengan apa tuan-tuan puan-puan? Nabi ancam dengan apa? Gelaran orang yang paling bakhil. Kepada mereka yang mendengar nama Nabi tapi mereka tak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi dalam hadis, "Ala ukhbirukum bi abkhalin nas?" Maukah aku khabarkan kepada kalian siapakah manusia yang paling bakhil di kalangan manusia? Siapa? Al-bakhilu man dhukirtu anhu wa lam yusalli alaih. Orang yang paling bakhil ini di kalangan manusia adalah orang yang mendengar namaku disebut tapi dia tak berselawat ke atas aku. Ya? Jadi? Ya puan? Ya. Ya betul. Lebih berbaca Quran. Hari Jumaat. Wallahu a'lam bissawab. Cuma saya tak tahu dan saya tak pasti jika itu yang dinyatakan. Cuma bilangan ni tuan-tuan puan-puan rahmati Allah, kalau kita nak khususkan ia perlu kepada dalil. Kalau kena khusus. Ya, selagi mana tak ada yang khusus, umumlah berapa-berapa pun. Cuma memang hari Jumaat hari yang dianjurkan untuk banyakkan selawat. Maknanya kalau hari lain tu kita selawat contoh lebih kurang 100 kali, hari Jumaat tu kena lebih daripada 100. Sebab apa? Afdal tuan-tuan, dianjurkan hari Jumaat berselawat lebih banyak. Cuma saya tak tahu adakah hari Jumaat tu lebih dianjurkan untuk banyak berselawat daripada bacaan Quran. Itu saya tak tahulah. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin boleh tanyakan kepada asatidah yang lain. Dan selawat ni tuan-tuan puan-puan, selawat apa yang paling afdal? Selawat Ibrahimiyah dalam yang kita baca dalam solat. Ya? Dan kita kena usulkan untuk jagalah selawat setiap hari. Kan selawat ni tuan-tuan puan-puan keutamaan yang sangat banyak. Bahkan para ulama membuat kitab-kitab khusus tentang selawat. Dan kalau kita nak berselawat, pastikan isi kandungan selawat itu tak berisi dengan perkara-perkara yang khurafat, tahayul dan sebagainya.
Tapi lebih utama tuan-tuan anjur, amalkanlah apa yang Nabi anjurkan, apa yang ada dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam masak dan sebagainya tuan-tuan puan-puan, tak dinyatakan ada pengkhususan kena baca selawat ni, kena baca selawat ni, tak ada. Dan kalau kita nak katakan lagi sandarkan selawat-selawat ini akan dapat sekian-sekian-sekian, itu perlu kepada dalil. Jika ada dalilnya, alhamdulillah. Jika tak ada, wallahu alam bisawab. Tak boleh kita nak menyandarkan kalau siapa baca selawat sekian-sekian dapat sekian-sekian, itu perlu kepada dalil. Kalau ada dalil, alhamdulillah. Kalau tak ada dalil, tak boleh. Ya? Dan kita kena usulkan untuk banyak berselawat. Salah satu cara untuk tuan-tuan perempuan banyak berselawat, paling mudah apa? Hadiri majlis ta'lim. Ya? Setiap majlis ta'lim tuan-tuan mesti punya ada selawat. Kalau apa yang kita katakan majlis ta'lim apa, kalau dalam majlis ta'lim tersebut ada selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tadi kalau kita belajar hadis? Masya-Allah. Kan? Lagi banyak kita berselawat ke atas Nabi. Baik, sendirian pun tuan-tuan banyakkan berselawat, ya? Berjalan ke bawa kereta, tak ada pengkhususan. Banyak berselawat ke atas Nabi. Sampullah juga istighfar, selawat apa? Tahmid, tahlil dan sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang nak tanya lagi? Secara direct pun boleh. Ahlan. Ya. Ada berdoa selawat. Yes. Salah satu cara untuk kita mohon agar Allah Ta'ala kabulkan doa kita tuan-tuan dan puan-puan, dalam doa kita kena ada selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara adab-adab berdoa. Kena ada selawat tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita nak doa kita tu mustajab, dalam doa kita itu mesti ada selawat ke atas Nabi. Dia kena ada puji-pujian bagi Allah, selawat ke atas Nabi. Itu di antaranya. Wallahu a'lam bissawab. Dan doa tuan-tuan puan-puan ni selalu kita kena selalu ingatkan. Doa yang paling baik adalah doa yang kita faham. Kita kena faham doa yang kita baca. Kalau kita tak faham doa yang kita baca, macam mana kita nak, macam mana Allah Ta'ala nak kabulkan? Sebab apa? Kita pun tak tahu kita minta apa. Beli buku-buku doa baru baca bahasa Arab. Lepas itu apa? Kita pun tak faham apa kita minta. Dan biasanya mungkin disebabkan kita dah terbiasa mengaminkan doa. Daripada dulu kita mengaminkannya doa kan. Kalau apa-apa majlis kena ada seorang ustaz bacakan doa, baru kita rasa tenang. Kalau tak ada ustaz, gelabah, siapa nak baca doa? Kan? Tuan-tuan, puan-puan, kita kena belajar berdoa kepada Allah. Dan doa yang paling terbaik itu doa yang dibaca dalam keadaan kita merintih kita dengan Allah Ta'ala. Kalau kita mampu berbahasa Arab, berbahasa Arab. Tak mampu berbahasa Arab, bahasa Melayu, tuan-tuan. Dan kita bermunajat kepada Allah Ta'ala, mohon pada Allah, merintih. Seperti apa tuan-tuan puan-puan? Seperti seorang anak yang memohon, meminta kepada mak dia, merintih, merayu-rayu, kan? Masya Allah. Dan kita berdialog dengan Allah Ta'ala, tuan-tuan puan-puan. Lazimi diri kita untuk berbicara dengan Allah Ta'ala. Apatah lagi di tengah malam. Ya? Apatah lagi, tuan-tuan puan-puan, kalau kita diuji dengan penyakit, doktor kata tak ada harapan, tapi doa kata, sedekah kata ada harapan. Doa tuan-tuan ada harapan kata. Apa jua penyakit yang kamu diuji Allah Ta'ala, walaupun doktor kata, seluruh doktor kat muka bumi ni kata kamu tak ada harapan, doa sedekah kata ada harapan. Doa tuan-tuan, Masya Allah, kan? Sedekah Nabi sebut dalam hadis, dawu mardakum bisadaqah. Kamu ubatilah penyakit kamu dengan sedekah. Kalau doktor seluruh dunia kata kamu tak ada harapan tuan-tuan puan-puan, sedekah kata kamu ada harapan. Keluarkan sedekah, Insya Allah Allah Ta'ala akan sembuhkan penyakit kita. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang lain? Iya, puan. Iya. Iya. Surah An-Naml. Surah An-Naml. Saya simak kejap ya, puan. Surah An-Naml ayat 19. Sekejap. Surah apa tadi? Lada. Baik. Sekejap. Sekejap ya. Ayat berapa tadi? Ayat 27, 19. Ayat 19. Ini doa Nabi Sulaiman. Mati.
Oh, faham. Persoalannya? Oh, baik, baik, baik. Ayat ni yang digunakan untuk 40 tahun tadi. Ayat yang syukur. Baik, baik. Yang fatabassama dhahikan. Itu ke apa? Min qawliha wa qala rabbi auzi'ni. Lebih kurang maksudnya. Lebih kurang maksudnya. Cuma yang apa ni? Yang biasa disebutkan oleh para ulama mufassirin yang suratul Ahqaf. Suratul Ahqaf sebab apa ditafsirkan daripada ayat ni, kalau kita buka kitab-kitab tafsir disebutkan tentang 40 sana, 40 tahun. Adapun ayat yang lain kita kena rujuk kembali para mufassirin sebutkan apa. Cuma kalau kita umum daripada zahir maksud memang lebih kurang maksud. Cuma kalau kita katakan yang mana doa yang khusus 40 tahun, 40 tahun yang ni, yang suratul Ahqaf. Boleh. Boleh, insyaAllah. Dan sebenarnya tuan-tuan perempuan, baca itu bukan sekadar baca, baca dengan kefahaman. Kan, supaya kita sentiasa bersyukur kepada Allah. Betul. Di antara yang kita boleh muhasabah tuan-tuan perempuan, ayat Quran ni subhanallah al-azim, ya? Dan tak ada masalah tuan-tuan kalau kita hafal Quran dan dia menjadi satu ayat-ayat khusus macam untuk kita sendirilah sebagai satu motivasi untuk kita, kan. Bukan untuk orang lain, untuk kita saja. Cari ayat-ayat motivasi untuk lembutkan hati kita ke. Kalau kita diuji musibah, kita baca ayat tu, kita rasa Masya Allah, Alhamdulillah, rasa tenang, kan, tanpa kita khususkan. Wallahu alam besar. Ya, ayat yang 40 tahun tu adakah maksud dia kita masih jahat buat masyarakat ayat 40 maksudnya dah kita tak boleh jadi balik. Baik. Maksudnya pun kalau dah umur 40 tu jauh daripada perintah Allah, dah lagi nak jadi baik. Itu tanda-tanda. Tak. Ya, disebut dalam hadis yang lain tuan-tuan perempuan, umur 60 tahun. Umur 60 tahun kalau masih lagi jauh daripada perintah Allah, Nabi SAW ingatkan apa? Cukuplah. Cuma bila 40 tahun ni sepatutnya manusia itu lebih fokus kepada kehidupan akhirat dia. Kalau masih jauh lagi, tunggu pula 60 tahun. Kalau masih jauh lagi time umur 60 tahun, kena diingatkan. Sebab itu salah satu musibah. Kalau kita nak katakan ditutup pintu hatinya tuan-tuan perempuan, selagi mana nyawa masih dikandung badan, selagi itu masa untuk dibertaubat, sentiasa terbuka untuk dia. Dan kita kena sentiasa berhusnul zon kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Sebab apa tuan-tuan perempuan? Kita tak tahu khatimah kita macam mana. Dan sebab itulah kita kena sentiasa berbaik sangka dengan orang lain. Jangan kita pandang rendah orang lain. Jangan kita kata aku dah baik, orang lain apalah dia ni tak mengaji lagi. Tak boleh. Kibir tu, iblis tipu kita. Sebab apa? Kita pun tak tahu dia punya akhir hayat kehidupan dia macam mana tuan-tuan. Tahu tak kita berapa ramai hamba-hamba Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala ya, matikan dalam keadaan dengan baik. Walaupun umur dia, sepanjang umur dia jauh daripada perintah-perintah Allah, tapi di akhir-akhir hayat kehidupan dia dapat bertaubat pada Allah. Dan ada juga di antara hamba Allah Ta'ala yang umur dia tentang perempuan dalam ketaatan, akhir hayat kehidupan dia, na'udzubillah, mati dalam keadaan sul khatimah. Cuma daripada perkara ni, kita kena sentiasa husnudzan pada Allah, berbaik sangka pada Allah. InsyaAllah, bila kita habiskan masa kita dalam kebaikan, mudah-mudahan Allah Ta'ala matikan kita juga dalam keadaan yang baik. Pada masa yang sama, tuan-tuan perempuan, berbaik sangka dengan orang lain, doakan orang lain, ajak mereka sama-sama untuk mentaati perintah Allah. Ya, Puan. Boleh. Boleh, tapi hantar tu kalau dia kena tengok orang yang kita nak hantar tu, kita sampaikan dia dalam keadaan yang baik. Sebab apa tuan-tuan, ni perkara yang sangat penting. Disebutkan nasihat ataupun mau'izah. Apakah maksud nasihat ni tuan-tuan perempuan? Nasihat ni ataupun mau'izah, kita sampaikan sesuatu dengan mengharapkan kebaikan kepada orang yang kita sampaikan. Kita bukan sahaja nak belajar konten apa yang kita nak sampaikan, kita pun kena belajar kaedah, metod kita nak sampaikan macam mana. Kita nak sampaikan, kita tengok orang tuan-tuan perempuan, macam mana orang tu sejauh yang kita kenal lah. Kalau kita boleh tegur, nasihat, sampaikan secara direct, boleh sampaikan macam tu. Tapi kalau kita tahu jenis yang agak sukar terima teguran secara direct ni, perlahan-lahan lah.
Wallahu a'lam bishawab. Sebab fiqhud da'wah, kaedah kita nak sampaikan dakwah ni, kita kena belajar supaya apa, apa yang kita sampaikan itu bermanfaat kepada orang yang kita sampaikan. Sebab itulah ta'rif nasihat, tuan-tuan. Kita nasihat orang bukan kita nak betulkan orang, tak. Kita nak harapkan kebaikan daripada dia, dan kita pun nak pahala yang berterusan daripada dia, kan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, puan. Tiga tu yeah. Sekarang lah yeah. Orang banyak duit, walaupun dia dah pergi haji, yeah. Banyak buat kebajikan, tapi dia spend banyak time with driver-driver, yeah. Adakah itu baik bagi seseorang? Baik. Ini sebenarnya tuan-tuan perempuan rahmatullah Allah, dia kena tengok. Kalau travel itu mendatangkan manfaat untuk akhirat dia, silakan. Kalau just travel nak kira macam nak kepuasan ya, nak tengok lagi orang. Kalau semata-mata keseronokan dunia, dia kena muhasabah balik lah, puan. Alangkah baik kalau harta yang diberikan itu dimanfaatkan untuk perkara akhirat dia. Sebab biasanya kalau orang suka travel ni, masa bukan setakat masa ya. Masa satu hal, harta dia pun. Kemudian sayanglah masa, tuan-tuan perempuan. Tenaga lagi ya. Alangkah baik masa-masa yang time ni yang kita berikan fokus. Yelah, bawah-bawah ni kita memang dah sibuk kan, tuan-tuan perempuan, dengan dunia ni. Takkanlah masa ni pun kita nak buang lagi masa kita ya. Kita cuba untuk manfaatkan, kurangkanlah nak. Kalau memang dah gila sangat travel tu, kena disiplinkan lah. Mungkin boleh setkan tahun ni sekali dua kali je ke, mungkin tahun depan lah pula. Takkanlah kalau nak biasa dah travel tiap-tiap mi bulan contoh, kurangkanlah sikit, bagi masa pula untuk agama. Ya. Yang saya tahu kita negara memaharap, tapi selalunya yang grup-grup ni dia selalu berkawan ramai-ramai dengan travel. Adakah itu pun di antara dia, banyak perkara pun dalam permasalahan safar ni, dia memang kena bab yang khusus. Apatah lagi kalau melibatkan safar di antara perempuan-perempuan. Kan? Memanglah perempuan-perempuan ramai. Cuma dari sisi sudut, dia tinggalkan suami, contoh sebagai contoh, kalau dia ada suami lagi, dia tinggalkan tu dalam keadaan macam mana, dan dia pergi pun tu macam mana, suami dia redha ke tak redha. Banyak perkara-perkara yang perlu dilihat, tuan-tuan perempuan. Dan safar dia itu pun macam mana. Kadang-kadang benda ni disebabkan kita tak perhatikan adab-adab. Sebab tu dia kena belajar, tuan-tuan. Bab safar ni memang kena belajar. Tuan-tuan perempuan boleh minta request dengan Ustaz Adli lah, khususan dalam fiqh ni, dia boleh bahas secara terperinci insyaAllah berkaitan tentang safar ni. Dan persoalan pun tu memang sangat menarik, sebab memang akhir zaman ni banyak perkara tu berlaku kan. Memang rakan-rakan lama, apatah lagi kalau ada WhatsApp sekarang kan, masyaAllah kan, grup-grup WhatsApp kawan-kawan lama, jomlah kita travel sebagai contoh. Yang penting tuan-tuan perempuan, perginya kita itu dalam keadaan kita berilmu. Maknanya apa, kita tahu adab-adab, tahu peraturan-peraturan ya, supaya apa, supaya kita punya perjalanan itu perjalanan yang diredhai Allah Subhanahu Wa Taala. Itu je yang kot saya boleh maklumkan, puan. Sebab bab safar ni memang kena terperinci adabnya, dia kena tengok situasi itu macam mana. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat insyaAllah. Mohon apa yang saya sampaikan, doakan saya sendiri dapat beramal, saya sendiri dapat praktikkan dalam kehidupan saya. Semoga tuan-tuan perempuan juga berilmu yang bermanfaat pada hari ini insyaAllah. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita sama-sama tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala khair khalqi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.